nanti saya kita sampaikan lagi sedang saya hitung berapa total jumlah pelanggaran selama seminggu pelaksanaan penindakan dengan ganjil genap. Pak, ini Pak Jokowi kan udah ngomongin PPKM level 3. Nah, ini bike to work sendiri nanti gimana, Pak, ke depannya? Nah, sekarang isu terkait dengan bike to work, ya. Jadi untuk komunitas sepeda bike to sport, ya, sampai saat ini memang masih kita larang untuk melintasi jalan Sudirman Tamrin. Terkait dengan adanya video yang viral di Instagram, ada sekelompok sepeda, sedang kami dalami melalui CCTV etle kita, apakah itu memang terjadi hari ini, atau kejadiannya sudah lama tapi baru diupload hari ini. Ya. Tetapi kalaupun diupload hari ini, kalau lihat cuacanya, kemungkinan itu pagi hari sekali, memanfaatkan kelengahan petugas, mungkin mereka main di bawah jam 6. Karena kan anggota kami jam 5:30 baru apel, jadi jam 6 baru insert sesuai dengan pembatasan ganjil genap. Kalau memang ini terjadi pada hari ini, tentu nanti salah satu upayanya kita akan menugaskan anggota lebih pagi lagi untuk mengantisipasi para pengguna bike to sport, ya. Untuk bike to work, ya, kemarin kan sudah untuk yang disabilitas sudah kita perbolehkan. Nah, untuk bike to work ini kita akan uji coba selama 3 hari ke depan. Kita akan perbolehkan bike to work untuk melintas. Nanti akan kita lihat apakah bike to work ini memang betul-betul to work dengan menggunakan atributnya to work, atau dia menggunakan tanda pengenal, atau dia memanfaatkan ini memang untuk melakukan hal-hal yang lain selain untuk bekerja. Jadi uji cobanya mulai kapan, Pak? Mulai besok. Oke. Okay. Kan sesuai dengan apa yang disampaikan hasil pertemuan kami dengan komunitas. Baik, itu kan kita kasih jawaban tanggal 6. Paling tidak 3 hari ke depan. Kalau ternyata menimbulkan kerumunan, ya bisa saja kemudian kebijakan itu kita hentikan. Pader yang menyinggung soal pelaporan sepeda sport itu kan lagi dilacak dalam kamera CCTV. Pader juga teridentifikasi ada sanksi mungkin, Pader, yang diberikan pada pesepeda itu seperti apa sanksinya? Ya, nanti kalau memang kita kita ketahui siapa pemilik akun tersebut, dan kalau memang betul itulah sangat pagi ini, tentu yang kelompok komunitas tersebut akan kita panggil untuk kita klarifikasi. Kalau gitu siap. Okay. Terima kasih, Pak. Jangan lupa subscribe, ya.